Guys, dikabarkan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan kawasan rempah Batam ataupun Bintan iaitu Karimun untuk bersaing dengan Singapura guys. Dan investasi sehingga RM381 triliun dan diharapkan menciptakan lapangan kerja sehingga 36,000 orang. Jadi guys, bagaimana ceritanya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa subscribe channel The Wanderer Indonesia dan klik tombol lonceng sekali, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel The Wanderer Indonesia. Dan di hujung videonya guys, saya akan memberi sedikit komentar tanpa basa-basi. Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Karena induk ini diharapkan kawasan rempang bisa dikembangkan seperti tadi disampaikan dalam presentasi untuk industri, jasa, dan para wisata. Dan diharapkan efeknya bisa berkembang dan tentu Batam, Bintan, Karimun termasuk Rempang ini dekat dengan Singapura dan Malaysia dan diharapkan kita bisa memberikan daya saing yang tinggi di kawasan tersebut dan diharapkan ini bisa merubah cakrawala di sekitar Singapura dan Batam. Kalau sekarang kita di Batam, kita lihat yang nyala adalah Singapura. Saya berharap kalau kita di Singapura, yang nyala adalah Batam. Wah, wow, begitu ya. Kota Batam digadang-gadang dan Shenzhen yang diharapkan menjadi kawasan ekonomi yang menandingi Singapura. Kini mendapatkan komitmen serius dari pemerintah setelah sebelumnya menuai banyak rintangan. Pemerintah meyakini Batam akan bersinar menjadi saingan Singapura dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan program pengembangan kawasan rempang, kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas. Menjadi saingan untuk Singapura ya, Batam suatu hari nanti. Wow, memang luar biasa guys. BPB Batam. Program KPBPB Batam ini digadang-gadang dapat meningkatkan investasi hingga Rp381 triliun dan penciptaan lapangan kerja untuk 306.000 orang di kawasan tersebut. 306.000 ya. Yang diinginkan oleh investor yang selama ini saya dengar betul-betul bisa diberikan dan kita inginkan Batam semakin mampu bersaing, saya kira perlu dikelola lebih, di-manage lebih profesional lagi sehingga betul-betul apa yang kita harapkan Batam menjadi sebuah kawasan ekonomi yang benar-benar bisa kita kembangkan terutama untuk sentra-sentra industri. Pada saat terakhir saya ke Batam, saya melihat sendiri memang potensinya sangat besar sekali. Batam Rempang menjadi titik masuk utama dari Singapura ke Jakarta dan bagian lain di Indonesia. Sehingga diharapkan kawasan Rempang menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi, industri, dan pariwisata Indonesia. Dengan pendekatan menjembatani masa lalu, masa kini, dan masa depan. Oleh karena itu, dengan adanya program tersebut, maka Batam dapat menjadi wilayah yang sama bersinarnya dengan Singapura. Begitu. Ini betul-betul bisa dikembangkan secara maksimal, sehingga memiliki daya tarik yang bagus, memiliki daya saing untuk kawasan ekonomi, dan daya tarik untuk investor. Tarik untuk investor sekali. Lebih lanjut, pemerintah juga berharap pengembangan kawasan Rempang akan dapat memberikan spillover efek kepada kawasan-kawasan lain di sekitarnya. Apalagi Indonesia mendapatkan juga komitmen investasi yang baru dari perusahaan global dengan market share lebih kurang 20%, yaitu produsen kaca terbesar Xinyi Group. Perusahaan itu akan menanamkan modalnya sekitar $11.3 billion atau 174 triliun rupiah di kawasan Rempang, Batam.
Adapun investasi akan dilakukan di kawasan Rempang antara lain industri menengah, industri manufaktur dan logistik, kawasan pariwisata terintegrasi serta kawasan perumahan dan perdagangan jasa integrasi. Untuk letak kawasan Rempang itu tidak jauh dari Singapura dan Malaysia dan akan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Apa yang sudah kita bangun, yang orang di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur, baik itu jalan tol, baik itu seaport, pelabuhan, airport, bandara yang kita bangun, banyak yang mempertanyakan untuk apa rakyat tidak makan aspal. Begitu ya. Lain-lainnya ada yang mempertanyakan masalah itu. Ini sekali lagi, kita ini ingin bersaing dengan negara-negara lain. Kita ingin membangun sebuah peradaban. Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kita ingin menyiapkan competitiveness, daya saing negara kita. Dan yang paling penting, kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Kalau fondasinya tidak ada, hal yang fundamental ini tidak kita bangun, jangan bermimpi kemana-mana. Benar. Benar, guys. Ya. Kalau kita untuk memajukan sesuatu tempat, dia harus dibangunkan jalan raya terlebih dahulu. Kerana jalan raya itu adalah salah satu untuk membawa barang-barang ataupun untuk menyambungkan kita ke satu-satu tempat. Seperti zaman dahulu, tidak ada jalan raya tetapi sungai. Ya. Sungai digunakan sebagai untuk pengangkutan. Jadi untuk menjadi tempat yang maju, harusnya ada jalan raya. Itulah yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Memang sangat tepat sekali. Okey, kita lanjut ya. Selain itu, tahap pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat daerah untuk tahap 1 sampai dengan tahun 2040 akan direalisasikan investasi sekitar 29 triliun rupiah dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak kurang lebih 186 ribu orang melalui pengembangan industri manufaktur dan logistik, pariwisata MICE, dan kegiatan perumahan yang didukung oleh perdagangan dan jasa. Selain itu, Kota Batam juga sedang melakukan pengembangan kawasan ekonomi khusus KEK kesehatan di Sekupang, hub logistik KEK Batam Aerotechnik, Nongsa Digital Park hingga kawasan industri maritim. Dengan ada wilayah tersebut, ekonomi yang ada di Batam dan sekitarnya bakal naik drastis. Dan gedung-gedung, kantor, perumahan, apartemen yang ada di Batam itu bakal naik drastis dan menjulang tinggi seperti di Shenzhen. Wow, seperti di Shenzhen, guys. Jadi Sobat Maju, bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pendapat kalian? Pembahasan persiapan pembangunan jembatan Batam Bintan yang terus kita upayakan, Pak Menko Perekonomian juga memberikan dukungan penuh karena kita yakini jembatan Batam Bintan itu ke depan akan menjadi trigger baru untuk percepatan pembangunan ekonomi terutama di dua wilayah Batam dan Pulau Bintan. Begitu lah, cepatnya majunya Batam, guys ya. Okey guys, seperti yang kita semua sudah tahu ya, dan apa yang sudah kita reactionkan tadi, dikabarkan pemerintah Indonesia berkomitmen serius untuk mengembangkan kawasan rempah yang mencakup Batam, Bintan dan Karimun, guys. Dan dikatakan juga melalui program tersebut, diharapkan kawasan tersebut dapat bersaing dengan Singapura dalam beberapa tahun ke depan nanti. Dan investasi hingga 381 triliun rupiah direncanakan, guys. Dan projek ini diharapkan menciptakan lapangan kerja untuk 36 ribu orang. Wow, memang luar biasa sekali, guys. Dan dikatakan juga infrastruktur yang kuat dan fokus pada pariwisata menjadi prioritas utama untuk mewujudkan wilayah ekonomi yang berdaya saing. Dan apa yang kita lihat, guys, pemerintah berharap kawasan rempah akan menjadi magnet investasi dan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Amin ya Rabbal Alamin. Moga projek ini nanti guys dapat memberi peluang pekerjaan yang banyak buat warga yang ada di situ guys. So guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozu Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi anda yang baru saja menjumpai Brozu Channel, jangan lupa klik button subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada saya. Guys, yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.